Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Bapak ibu sekalian Saudara saudari Selamat berjumpa kembali di video pandek Pembelajaran Ilmu Tajwid Praktis ITP bersama saya Sugeng Haryadi. Alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya telah kita sampaikan dua hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama idhar halqi dan yang kedua idgham. Baik idgham bi maupun idgham bila gunah. Nah, pada kesempatan video kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mereview mengulang pelajaran hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga yang disebut dengan iqlab. Sekali lagi, disebut dengan iqlab. Apa artinya iqlab? Secara bahasa, iqlab artinya merubah apa yang dirubah dan menjadi apa perubahannya. Dalam ilmu tajwid, iklab artinya merubah nun sukun dan tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba yang diikuti dengan dengungan atau gunah. Sekali lagi, merubah nun sukun dan tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba yang diikuti dengan ghunnah atau dengungan. Bil mithali yattadihul maqal. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini agar lebih jelas. Contoh yang pertama, nun sukun bertemu dengan ba dalam dua kalimah. Mim ba'du. Perhatikan nun sukun bertemu dengan ba. Mim berubah menjadi mim Sebelum masuk pada bak yang diikuti dengan dengungan mim, bak nah, berapa panjang bacaan dengungannya dua harokat? Contoh yang kedua, non sukun bertemu dengan bak dalam satu kalimat. Non akan berubah menjadi mim yang akan diikuti dengan gunah atau dengungan sepanjang dua harokat. bi hum. Dan contoh yang ketiga, tanwin bertemu dengan ba dalam dua kalimat tentunya. Tanwin akan berubah menjadi mim dan akan diikuti dengan dengungan dengan panjang dua harokat. Sami'um basir. Baik, silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diputar kembali dan dititurukan Maaf, sekali lagi diputar kembali dan ditirukan sampai bisa mengucapkan "nun" berubah menjadi "mim" yang diikuti dengan "dengungan" pada ketiga contoh tersebut. Sebelum kita masuk pada hukum "nun" sukun dan tanwin yang keempat, sebagai berikut: baiklah, bapak ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan. Hukum nun sukun dan tanwin yang keempat yang disebut dengan ikhfa. Sekali lagi, disebut dengan ikhfa. Lebih lengkapnya, hukum nun sukun dan tanwin yang keempat ini disebut dengan ikhfa hakiki. Secara bahasa, ikhfa artinya menyamarkan, hakiki artinya benar-benar. Secara istilah, menyamarkan bacaan nun sukun dan tanwin antara bacaan idhar dan idhom jika bertemu dengan salah satu huruf selain saya ulangi lagi bertemu dengan salah satu huruf selain huruf idhar halqi hamzah ha kha ain ghain dan ha Begitu juga selain huruf idgham yaitu lam, ra, mim, nun, wawu, ya dan terakhir selain huruf ba. Jadi apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan selain huruf idhar halqi, selain huruf idgham bi maupun bila gunah, dan selain huruf iqlab maka cara membacanya dengan menyamarkan nun sukun dan tanwin tersebut artinya antara idhar dan idrom dengan diikuti dengan runah tentunya dengungan. Oleh karena itu huruf-huruf ikhfa terdiri dari 15 huruf yaitu ta, sa, jim, dal, dal, zain, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, dan terakhir kaf. Silahkan diperhatikan Bapak Ibu sekalian dan kita akan membaca contoh-contoh bacaan ikhfa hakiki agar lebih jelas. Baik. Contoh nun sukun Bertemu dengan tak pada kolom kedua baris pertama atau contoh yang pertama, kuntum. Kolom yang ketiga contoh pertama bacaan ikhfa tanwin bertemu dengan tak dalam dua kalimat. Janatim tajuri. Contoh yang kedua, non sukun bertemu dengan huruf sa dalam satu kalimat. Ungsa. Um Contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan sa dalam dua kalimat. Yauma izin samania. Nun sukun bertemu dengan jim. Mang bertemu dengan Jim. ja'al jaalna. non sukun dan tanwin bertemu dengan dal. Mendunilahi. Tanwin bertemu dengan dal. Amalam duna. Dan non sukun bertemu dengan dal. Liung tanwin bertemu dengan zil, ziling zilati dhi nun sukun bertemu dengan zain satu kalimat. Ung um zila tanwin bertemu dengan zain, naf sang Nun sukun bertemu dengan sin dalam dua kalimat. Am saya kunu. Tanwin bertemu dengan sin dua kalimat tentunya. Rajulang salama. Dan selanjutnya mari kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian kita lanjutkan pembacaan contoh-contoh ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan shin. Faman syahida. Tanwin bertemu dengan shin. Sobbarin syakur. Nun sukun bertemu dengan sod. Yang surukum. Tanwin bertemu dengan sod. Amalan solihan. Nun sukun bertemu dengan dod, man dud, mangdud. Tanwin bertemu dengan dud, kismatungdize. Nun sukun bertemu dengan to, fa'in tibna. Sekali lagi, fa'in tibna. Tanwin bertemu dengan to. Kalimatan poinbatan nun sukun bertemu dengan do yang Zuruna tanwin bertemu dengan do Qawmun zalamu fa nun sukun bertemu dengan fa yung finku tanwin bertemu dengan fa yati mang fa Nun sukun bertemu dengan qaf wa yang qalibu. tanwin bertemu dengan qaf mathalan qaryatan nun sukun bertemu dengan kaf yang kusuna tanwin bertemu dengan kaf ali yang kabira Demikian bacaan ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan 15 huruf selain huruf idhar, idhom, dan iklab. Begitu juga dengan tanwin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, selanjutnya ini adalah ringkasan. Bacaan hukum nun sukun dan tanwin di mana sebagaimana kita ketahui huruf hijaiyah ada 28. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang pertama disebut dengan idhar halqi. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ha, ain, kho, dan ghain. Hukum nun sukun dan tanwin yang kedua disebut dengan idgham yang mana idgham dibagi menjadi dua idgham bila gunah, ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam atau ra idgham bi ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan ya nun mim atau wawu Hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga disebut dengan iqlab, yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba, dan yang terakhir ikhfa hakiki nun sukun dan tanwin ketika bertemu selain huruf edhar, idgham dan ikhlab. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, review pembelajaran ilmu tajwid praktis untuk hukum-hukum nun sukun dan tanwin khususnya bacaan ikhlab dan ikhfa hakiki. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya tentang hukum bacaan mim dan nun bertasydid atau yang disebut dengan bacaan ghunnah. Aku luqau lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.